Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di dapur sederhana Alia Channel. Gimana kabarnya teman-temanku semua, saudaraku semua? Semoga dimanapun kalian berada, kita berada selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oh ya teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi resep masak ayam ya. Satu ekor ayam ini ya, nanti masaknya tanpa aku potong ya. Ini udah aku cuci bersih. Dan kira-kira nanti mau aku masak apa ya teman-teman? Tonton video aku sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang sudah support channel aku ucapkan terima kasih banyak ya. Dan yang belum, jangan lupa ditunggu supportnya dengan cara like, komen, juga subscribe ya, biar akunya tambah semangat ya. Ya teman-teman, kita langsung aja masak ayam ini ya. Yuk. Teman-teman, inilah bahan-bahan aku untuk memasak satu ekor ayam ini ya. Ini ayamnya yang sudah bersih ya, ini tanpa aku potong ya. Dan aku pakai bumbu Bali juga ini ya, yang udah jadi ya, udah praktis. Dan ini aku mau tambahin cabai kering serai. Ini tambahin cabai kering segini biar rasanya lebih mantep ya. Juga tambahin bumbu, ini ada jahe, bawang putih, bawang merah, garam, sama gula merah. Nah ini aku pakai 2 santan ya. Oke, sekarang aku mau potong dulu bawang merahnya ya.
Oh ya, teman-teman, sambil sesekali dibalik ya, biar nggak gosong ayamnya, juga biar matangnya itu merata ya. Ini aku masak sudah 40 menit ya teman-teman. Ini udah bisa diangkat ya, sudah bisa disajikan ya. Aroma cabenya bikin ngiler teman-teman. Yang bikin mantep ini cabenya. Bikin tambah istimewa. Ayam bumbu Bali dari dapur Alia Channel ya. Rasanya bikin lapar teman-teman dari baunya aja. Soal rasa dijamin istimewa ya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga suka ya dan semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe buat yang belum gabung ya. Oke, sampai di sini dulu video masak dari dapur Alia. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.